Selama bulan puasa di kota Solo, pengurus Masjid Darussalam membagikan ribuan porsi bubur samin kepada masyarakat untuk sajian berbuka puasa. Pembagian bubur dengan isian daging, sayuran, dan aneka rempah ini telah menjadi tradisi sejak tahun 1911. Selepas waktu salat asar, puluhan warga kota Solo terlihat mulai memadati pelataran Masjid Darussalam. Mereka sengaja datang lebih awal untuk mengantre mendapatkan menu berbuka puasa khas Banjar, yakni bubur samin. Sejak ratusan tahun silam, pembagian takjil berupa bubur samin ini rutin dilakukan pengurus masjid. Memadati pelataran Masjid Darussalam. Mereka sengaja datang lebih awal untuk berbuka puasa khas Banjar, yakni bubur mengantre mendapatkan menu. Sejak ratusan tahun silam, pembagian samin. Pembagian takjil berupa bubur samin ini rutin dilakukan pengurus masjid. Salam. Mereka datang di pelataran Masjid Darussalam sengaja datang lebih awal untuk ya, yakni bubur berbuka puasa khas Banjar mengantre mendapatkan menu samin. Sejak ratusan tahun silam, pembagian ini rutin dilakukan pengurus masjid. Di pelataran Masjid Darussalam. Mereka sengaja datang lebih awal untuk berbuka puasa khas Banjar, yakni bubur mengantre mendapatkan menu. Sejak ratusan tahun silam, pembagian samin ini rutin dilakukan pengurus masjid. Salam. Mereka datang pelataran Masjid Darussalam sengaja datang lebih awal untuk ya, yakni bubur berbuka puasa khas Banjar mengantre mendapatkan menu. Ini rutin dilakukan pengurus masjid. Salam. Mereka datang pelataran Masjid Darussalam sengaja datang lebih awal untuk berbuka puasa khas Banjar, yakni bubur. Ini rutin dilakukan pengurus masjid mengantre mendapatkan menu. Salah. Mereka mengadati pelataran Masjid Darussalam sengaja datang lebih awal untuk masjid. Ini rutin dilakukan pengurus mengantre mendapat